Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, demi mendapatkan sinyal untuk belajar daring, para murid di pelosok Kabupaten Cianjur harus belajar di pinggir pantai. Sulitnya mendapatkan sinyal membuat guru kesulitan memberikan tugas kepada para muridnya. Beginilah cara yang dilakukan siswa-siswi SDN Sindang Barang 1, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Untuk mendapatkan sinyal saat belajar, seorang guru mengajak anak didiknya belajar di pinggir pantai Apra. Tak hanya sulit sinyal, beberapa murid tidak memiliki handphone, sehingga membuat kesulitan dalam belajar daring. Namun, agar proses belajar mengajar tetap berjalan, para murid diajak belajar dengan tetap muka secara berkelompok. Sambil bermain di pinggir pantai, selain itu agar menghilangkan kejenuhan para murid. Menurut salah seorang guru, selain sinyal dan anak didik tidak mempunyai handphone, tingkat kejenuhan dari para murid juga menjadi kendala saat belajar. Hal tersebut disebabkan dampak dari sistem pembelajaran daring selama COVID-19. Tidak semua orang tua atau anak itu mempunyai HP Android, Pak. Karena di sini jadi saya dilaksanakan dengan manual saja. Kadang-kadang memang di rumah juga dilaksanakan, tapi supaya anak tidak jenuh aja begitu. Jadi saya bawa ke pantai biar fresh, anak itu biar senang aja gitu. Karena kadang-kadang kalau di rumah kan tidak ada sinyal, makanya saya laksanakan dengan manual aja gitu. Gimana ya? Menurut saya seperti ini tuh nggak enak gitu. Ya saya pengennya seperti biasa lagi sekolah sekolah lagi gitu di sekolah. Anak-anak kan kalau di rumah jenuh, kalau sama saya dia nggak nurut gitu, Pak. Kalau sama bu gurunya nurut. Selain itu juga banyak orang tua yang mengeluh kepada guru karena anak-anaknya tidak mau belajar selama diberlakukan belajar daring karena banyak orang tua di wilayah pelosok Cianjur tidak memiliki handphone untuk membantu anak-anaknya belajar secara daring. Mereka berharap agar proses belajar mengajar bisa kembali normal agar para murid bisa kembali lagi semangat belajar di dalam kelas. Heri Setiawan, Bandung TV.